Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hamdan YouTuber, yaitu sebuah channel yang membahas mengenai Windows dan Android. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara menghilangkan tanda merah pada tulisan yang kita ketik di Microsoft Word. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya dukung channel saya dengan cara subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Di video kali ini saya akan menggunakan Office 2019, Microsoft 2019. Nah, contohnya gini ya. Saya mengatakan ini belajar mengetik menggunakan Microsoft Word. Nah, oh ya, kurang besar ya, 2019. Kita lihat seperti ini kan, ini ada tulisannya belajar, ini ada tanda merah, mengetik tanda merah di bawah, menggunakan tanda merah di bawah, Microsoft Word 2019 tidak ditandai merah. Ini terjadi karena Microsoft Word men-spelling itu mengeja tulisan apakah betul atau tidak. Nah, kalau ini dianggapnya ini sebuah tulisan bahasa Inggris belajar, karena dia merasa ini bahwa bukan bahasa Inggris, dia kasih tanda bahwa kita itu ini salah loh, tulisan ini seperti ini salah, makanya dia kasih tanda bawah ini juga salah, ini juga salah. Nah, yang benar ini seperti ini, Microsoft Word 2019. Nah, seperti ini karena kita dianggap benar karena memang Microsoft Word 2019 ini menggunakan kata-kata bahasa Inggrisnya. Nah, kita kan sepertinya ini tidak masalah, cuma agak mengganggu terhadap penglihatan kita ya, karena ada tulisan tanda di bawah seperti ini. Nah, cara menghilangkan tanda merah di bawah seperti ini, cukup teman-teman pilih menu file di atas ini, kiri di atas, lalu options. Nah, di sini ada link proofing ya. Nah, di sini ada proofing. Di sini ada nih when correcting spelling in grammar in Word. Nah, ininya di checklistnya dihilangkan semuanya nih, checklist hilangkan semuanya, dikosongkan seperti ini, lalu pilih oke. Itu kan langsung ya, ini dianggap benar karena memang tidak mengeja dalam bahasa Inggris ini, jadi diabaikan semuanya, tidak ada koreksi dari si aplikasi Microsoft Word itu sendiri. Tapi jika teman-teman terbiasa akan mengetik menggunakan bahasa Inggris, ada baiknya diaktifkan saja seperti yang tadi itu, pilihan yang tadi ya, cara mengaktifkannya seperti yang tadi, diulang option, lalu pilih proofing, di sini checklist semuanya ya. Nah, nanti dia akan mengeja seperti ini salah nih katanya, ini harus betulkan. Cuma kalau saya kan senangnya ini dihilangkannya tanda merahnya, karena agak mengganggu penglihatan seperti ini tadi aja. Pilihannya file, option, hilangkan yang tadi, proofing. Nah, when correcting spelling and grammar in Word-nya jangan di checklist semuanya ya. Oke. Jika kalian suka dengan video ini, like video ini, subscribe channel saya, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.